ini talentanya ya, hampir mirip juga talentanya ya, warna biru merah edition. Jadi buat kalian player channel MCD Games, dan di video kali ini WCD akan ngebahas tentang game yang baru-baru ini keluar dan mirip kayak game ROK ya guys katanya ya. Dan ini WCD lagi nyoba untuk bermain gamenya ya guys. Ini btw WCD baru buat akun, di sini tutorialnya hampir mirip ya guys ya. Nah, kita klik aja ini map. Nah ini di sini ya, cuman ini temanya lebih ke anime ya guys ya. Nah, kita coba serang aja bandit ya, di sini namanya bandit guys. Tuh ya, ini komandannya lebih enak ya guys, kayak anime gitu lah, smooth. Nah ya, tutorialnya hampir sama ya, tutorialnya hampir sama kayak yang di game ROK ya guys ya. Nah, bisa lihat ini, nggak tahu ini satu developer atau beda ya guys ya. Jadi ini adalah game Dynasty ya, Down Dynasty ya kalau nggak tahu, Down of Dynasty gitu nama gamenya. Kalian bisa klik aja link di bawah ini ya guys untuk downloadnya. Di sini BMCD baru mulai main, dan ya ini seperti game ROK, mirip persis guys. Cuman grafisnya ini lebih ke anime ya guys ya. Kita lihat ya, lebih ke anime-anime gitu ya. Buat kalian yang pencinta anime mungkin bisa download game ini ya. Dan ini terjemahannya ini sudah bagus ya guys, dia menggunakan pakai bahasa Indonesia ya guys ya. Ya jadi kita bisa tahu alur ceritanya juga ya, pakai Indonesia ini bahasanya ya. Kita klik lagi. Nah, ini untuk ya, misi-misinya kalian bisa pergi dulu, terus kita upgrade dulu. Oke, di sini kita climb, terus pergi. Nah, kita disuruh beli scout ya, scout camping ya. Ya ini sama guys, ini sama guys ya gamenya. Hampir sama, cuma beda grafisnya aja ya. Ini bertemakan anime. Iya, temanya anime gitu guys ya. Tapi ini bagus sih grafisnya. Oke, ini ada bundlenya ya guys. Bundle legendarinya. Wow, animenya keren cuy. Gratis ini cuy. Oke, bisa dicoba climb-climb ya. Oh iya, kita ini juga klik climb juga. Climb juga. Oke, kita udah climb-climb. Nah, ini gamesnya seperti ini ya, guys ya. Di game Down ini seperti ini, guys. Benar, ini hampir sama kayak game ROK guys ya, ini games ya, mirip sekali. Ini kita bisa upgrade 24 detik. Ini kita climb ya, ada event shield. Ya, selamat datang di game Down of Dynasty ya guys, kalau nggak salah nama gamenya itu. Dan sini sama nih untuk chatnya ya guys ya, chatnya. Kita gabung aliansi dulu kali ya. Kita gabung aliansi Team Warrior. Ini BTW ini baru ya guys. Jadi nah ini Indonesia aja, Republik kita daftar ya. Ini gamenya bagus sih, atau BMC ini. No. Lebih ke anime guys. Pokoknya kalian bisa cobain dan download langsung aja di ini ya, Play Store ya. Kalian cobain ini gamenya, bertema-tema ini apa, bertemakan anime, masa bertema-tema. Kita coba kalahkan ini ya, banditnya ya.
Oke, kita serang saja guys. Pasukannya lucu ya. Pasukannya lucu guys. Ya, ini karena gamenya baru ya guys ya. Jadi grafisnya juga bagus. Menurut kalian gimana guys? Kalian coba komen ya guys ya gamenya. Ini bagus sih, tipe anime gini. Kita bisa ganti foto profil, ini jumlah kill seperti biasa. Nah, gitu guys ya. Mirip, hampir 100% mirip ya guys ya. Hampir 100% mirip dengan game Rise of Kingdom ya. Cuman ini kayak tipe animenya gitu. Ya, kita lihat data-datanya. Oke, ini kita bisa klaim eventnya ya guys ya. Ini wajib coba sih kalian ya, karena kita butuh tema yang lebih baru gitu kan ya. Cuman ini tema anime gitu ya. Keren sih game ya. Ini talentanya ya, hampir mirip juga talentanya ya, warna biru, merah, garisan. Jadi buat kalian player Eroka nggak bakal bingung ya, karena kalian udah terbiasa dan udah tahu untuk mengatur skillnya. Di sini biasanya akan coba mengambil tingkatan attack squad ya sebesar ini. Nah di sini dia komandan infanteri ya, ini archer. Suaranya anime guys. Enak ya. Jadi buat apa lagi kalian nunggu, silahkan kalian download aja langsung gamenya, karena ini masih baru dan smooth ya. Kali kalian juga ingin mencobanya, silahkan saja kalian tinggal klik link di deskripsi untuk mendownloadnya, dan kalian bisa langsung bermain aja di game ini ya guys. Dan sini mau tahu cara ngelihat ininya ya. Sini kita cuma bedanya cara ngeliat ininya nggak ada guys. KD-KD-nya apa emang ini masih baru ya? Apa ini masih baru? Jadi cuma ada ini doang. Ya, kayaknya ini masih baru guys. Ini baru pertama ini ya. Lombang pertama ya. Kalau ROK itu udah banyak lombangnya. Coba kita lihat itemnya. Ini speed up-nya ya guys ya. Seperti ini desainnya. Bagus sih. Nah, ini item-itemnya ini. Gue sendiri belum tahu. Nah ini teleport kayaknya. Iya ini buat teleport kita guys. Pindahkan lokasi Anda. Oke. Ya, begitu ya. Mungkin gue sendiri akan lanjut lagi untuk membahas game ini ya guys ya, yang mirip kayak ROK ini bakal gue sendiri buat. Kalau kalian suka dengan konten kali ini, silahkan kalian komen dan kalian share ke teman-teman kalian agar tahu tentang game-game terbaru dan update-nya ya guys ya. Dan di sini jadi akan akhiri dulu videonya karena di sini sudah mau berapa menit ya? Ah, belum 10 menit sih. Atau udah 10 menit ya, enggak tahu ya. Pokoknya ya kalian kalau kalian suka dengan konten kali ini jangan lupa untuk di-subscribe dan like ya guys ya, dan jangan lupa di-share ke teman kalian. Oke. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, karena di sini Benji hanya ingin ngasih tahu game terbaru yang mirip seperti game Eroka yang pastinya ya guys ya. Dan kalian wajib coba juga sih, karena ini grafiknya lumayan smooth, nggak bikin mata pusing juga guys. Oke guys, see you next time ya guys ya, bye bye.
Visi foya, misi foya, visi misi foya foya. Don't play play bosku.